Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita. Tidak ada detik dalam kehidupan kita tanpa nikmat Allah. Tidak ada tarikan dan hembusan nafas tanpa nikmat Allah SWT. Tidak ada detak jantung yang tanpa nikmat Allah SWT. Seluruhnya adalah nikmat Allah SWT. Dan bahkan kalau kita ingin menghitung, tidak satu mesin hitung pun yang sanggup menghitung nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, syukur kita sesungguhnya tidak akan bisa mengejar besaran dan banyaknya nikmat Allah SWT. Mari kita bersyukur, dan sesungguhnya siapa yang pandai bersyukur adalah mensyukuri dirinya sendiri, mensuburkan dirinya sendiri, memakmurkan dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini saya umumkan bahwa Kamis yang akan datang libur. Kalau mau kesini monggo, tapi tidak ada kajian fikih kontemporer karena masih hari raya. Yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah ada kesepakatan, sudah ada kepastian bahwa hari raya jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan tanggal 10 Zulhijjah itu menurut pemerintah Republik Indonesia dan hampir seluruh organisasi keislaman di Indonesia, dan yang saya tahu di seluruh negara Arab, 22 negara, dan negara-negara mayoritas Islam baik seperti Turki, Pakistan, Malaysia, Brunei, harinya sama, tanggal 10 Zulhijjah yang jatuh pada atau yang sama dengan tanggal 24 September hari Kamis. Kompak seluruh dunia baru kali ini kompak, kecuali satu. Saudara kita Muhammadiyah memang sudah mengumumkan mereka berhari raya tanggal 23, tanggal 10 juga, tanggal 10 Zulhijjah, tapi jatuhnya pada tanggal 23 September hari Rabu, satu hari sebelumnya. Dan itu tentu hak ijtihad mereka, dan boleh mengaku sebagai bagian dari kebenaran, dan kita wajib menghormati hasil itu. Kita tidak perlu ngerasani, tidak perlu mencela, tidak perlu nyalah nih. Sudah, itu hasil ijtihad beliau-beliau yang juga ahli di bidangnya, bahwa analisisnya seperti itu. Tetapi saya sebagai sahabat, sahabatnya para top leader Muhammadiyah, bahwa Pak Amin Rais, Mas Din Samsudin, Pak Yunan Har Ilyas, dan banyak lagi, saya punya himbauan, himbauan personal dari hati saya kepada penjenengan semuanya, dari saudara-saudara saya Muhammadiyah. Alangkah indahnya, alangkah terhormatnya, alangkah simpatiknya jika penjenengan mengumumkan bahwa berdasarkan ijtihad Muhammadiyah, hari raya Idul Kurban memang jatuh pada hari Rabu. Syarat teori itu kebenaran yang kami pegang, tapi syarat praktis demi ukhuwah Islamnya, demi kebersamaan, maka kami juga berhari raya hari Kamis. Top. Nek enek pengumuman ngono, top. Tenang, saya moga-moga di antara saudara-saudara saya, teman saya,
teman akrab saya itu Yunar Elias, Profesor Yunar Elias itu teman saya kuliah. Juga Mas Din sudah akrab sejak lama. Kalau Pak Ajar Nasir saya memang terus terang belum kenal, sehingga saya memang tidak berani apa kepada beliau karena beliau pasti tidak kenal saya. Tapi andai saja bahwa teorinya ilmu falak dalam hitungan versi Muhammadiyah memang jatuh pada hari Rabu, tetapi demi ukhuwah Islamnya, demi kebersamaan, maka wong ketok yang kono yang Arab tuh wukufnya jelas hari Rabu, masih wukuf hari Arafah. Maka bagusnya ayo sesekali membuat kejutan kalau mau. Kalau tidak mau, oke, kita tetap dalam ukhuwah, dalam kebersamaan yang berbeda. Agree and disagree. Kita setuju dalam ketidaksetujuan. Agreement and disagreement. Bersatu dalam perbedaan. Jika memang tetap berbeda, maka saya menghimbau kepada yang berhari raya sama dengan pemerintah dan sama dengan dunia, kalaupun mendengar takbir pada malam Rabu, tidak usah terkejut. Ada takbir pada hari malam Rabu, boleh, silakan. Syukur kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah gak usah takbir sih, gak apa-apa, lebih enak itu. Namun soalnya ya gak usah takbir, wong takbir yang wajib, ukhuwah yang wajib. Tapi sekali lagi ini wacana saja, saya tidak menyalahkan siapapun, itu memang hak kok. Tapi yang pasti hukumnya sholat Idul Adha sunnah, hukumnya kurban sunnah, hukumnya puasa Arafah sunnah, hukumnya ukhuwah wajib. Nah sekarang gimana, milih mana? Mestinya itu. Tapi sekali lagi kita harus membiasakan diri agreement and disagreement, atau agree and disagree. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda. Seperti sekarang ini penyelan bajunya tidak ada yang sama, koploknya tidak ada yang sama, celana sarung tidak ada. Ibu-ibu sekarang juga gitu, mbiyen mu kenapa ada putih kabeh, saiki wis ora, enek sing biru, enek sing kuning, enek sing blonteng-blonteng, enek sing toh penyelan sesama muslimah, sama muslim tetap kompak bersatu, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah. Ini yang terpenting. Nanti terjadi perbedaan atau tidak, kita tetap kompak, tetap bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ada info yang disiarkan oleh TV siang tadi, narasumber dari intelijen, wallahualam, soal kebenarannya saya tentu belum ngecek ya, tapi ini info ini harus kita ketahui bahwa ada gerakan yang akan mengacaukan keadaan pada sekitaran hari raya Idul Adha. Ada yang menyebut tanggal 23, 24, sampai 27, terserah. Ada gerakan, entah gerakan dari kelompok kanan yang mengaku agamis, merasa benar sendiri, kemudian yang lain dianggap salah, kemudian diteror, atau kelompok kiri yang memang tidak beragama, yang ingin memperbaiki nama baik mereka. Sekarang ada kesempatan memang. Ini waspadalah ya. Saya ingatkan kepada penyinan semuanya, terutama generasi muda yang tidak tahu pemberontakan 65, yang tidak tahu pemberontakan 48. Sekarang di media-media sosial, sosial media itu banyak tulisan-tulisan yang menetralisir gerakan G30 SPKI, seolah-olah PKI tidak salah, seolah-olah yang salah Pak Harto. Baiklah, kalaupun Pak Harto turun dalam keadaan su'ul khotimah, artinya tidak dalam keadaan nyaman, tapi moga-moga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita harus berterima kasih pada pemimpin kita. Soal kesalahan, pastilah punya kesalahan, tapi lalu jangan dipelintir bahwa yang salah tentara dan banser, atau ansor, atau umat Islam yang sangat memusuhi PKI, yang sangat melawan PKI waktu itu. Kemudian sekarang nanti ini akan ada gerakan menuntut pemerintah minta maaf.
Bayangkan kalau sampai pemerintah kepelintir, blunder, minta maaf, sudah sekian triliun harus untuk mengganti sekian nyawa yang dulu terbunuh itu. Padahal kalau mereka tidak terbunuh, kita yang dibunuh. Ayah saya termasuk target, saya tahu dengan mata kepala sendiri. Termasuk target, sudah dikupengi rumah saya. Saya melihat dari lubang pintu. Dan saya, ayah saya membaca entah zikir apa begitu, kemudian sumumpukun umim famulayarjiun, kemudian langsung keluar, ternyata mereka lari. Tapi ayah saya, walaupun kiai kampung, sudah kena target. Dan sudah banyak kiai-kiai yang terbunuh. Apalagi peristiwa Madiun, jelas itu. Jadi tolong jangan lupakan dosanya PKI. Ini yang sangat saya sesalkan adalah salah seorang profesor perempuan yang beragama Islam, dosen atau guru besar Universitas Islam Negeri di negeri ini, menyatakan bahwa PKI berhak mendapatkan legalitas keorganisasian demi hak asasi manusia. Ini kan ngaco ini. Bahaya ini. Jadi nanti akan gawat, apalagi kondisi ekonomi yang begini. Banyak PHK, banyak pengangguran, banyak kejahatan. Rupiah terus naik. Nilai apa ini? Bukan nilainya, apa ini? Nominalnya ini terhadap mata uang lain kan makin tinggi nilainya. Ini makin bahaya, makin mudah diubek-ubek ini. Jadi kelompok kiri yang tidak bertuhan, yang laten, yang tersembunyi, yang akan membalas dendam. Bahkan sudah saya mendengar suara sangat lantang waktu itu, nanti target pertama adalah Ansor dan Banser. Akan dituntut di PBB apa, di pengadilan hak asasi manusia dunia. Makanya saya peringatkan, ini penting. Peringatan BIN ini soal akurasi tidaknya, wallah alam, akurat tidaknya saya belum ngecek, tapi katanya ini A1 sangat dapat dipercaya dan disiarkan TV tadi siang jam 1 kalau enggak salah, tadi siang disiarkan TV swasta. Berarti TV kan berani nyiarkan, berarti kan sudah diklarifikasi. Saya tidak ingin penjenengan bingung, penjenengan galau, penjenengan gaduh. Enggak ngeden-ngedeni. Tapi waspada. Kalau ada orang-orang yang ya tidak biasa datang, kok moro-moro datang, cermati. Kita memang tidak boleh banyak berburuk sangka, tapi bukan enggak boleh berburuk sangka. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian buruk sangka itu dosa. Jadi bukan seluruhnya, enggak. Kalau niatnya kewaspadaan boleh, dan masjid tempat yang sangat mudah disusupi. Karena orangnya orang-orang baik, orang-orang gampang baik sangka. Dan kalau sudah berkopiah, berbaju koko, kemudian ya bersarung khusyuk, tampilannya khusyuk, wis gak ono wong curiga wis. Masjid sangat tepat untuk digunakan gerakan-gerakan itu. Saya sekali lagi tidak nakut-nakuti dan sepenyal tidak usah takut, tapi waspada harus, karena ini ada informasi seperti ini. Bahkan sebelumnya kan ada informasi tanggal 22 September kiamat. Ya toh, ada informasi gitu. Itu jelas omong kosong nek kuwi. Jelas omong kosong. Nek kiamate awake dhewe mungkin, tapi nek kiamate donya iki jek rada suwe ketoke. Ya ketoke, tapi mengapa saya punya dasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan kiamat selagi nama Allah Subhanahu wa taala masih disebut. Allah Subhanahu wa taala masih disebut, maka dunia belum akan kiamat. Nah, kan jek rada suwe sing nyebut nama Allah Subhanahu wa taala kan masih banyak. Nah, oleh karena itu ukhuwah harus tetap kita jalin. Jangan mudah diprovokasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kita tetap tenang dalam kondisi masing-masing. Sudah penyinan yang NU tetap NU, yang Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, yang Al-Irsyad tetap Al-Irsyad, yang LGI tetap LGI. Pokoknya sudahlah, sebagaimana lazimnya yang diyakini selama ini sudah. Tidak usah saling mempengaruhi. Juga tidak usah, tidak boleh saling mencela. Masing-masing merasa benar dan dalam ukhuwah. Ini hanya peringatan kewaspadaan. Yang ketiga,
banyak sekali postingan masuk saya berupa pertanyaan, berupa pernyataan yang menyatakan bahwa 10 hari Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 terakhir hari Ramadan. Terlalu. Memang ada hadisnya sih, hadisnya sahih. Saya ketahui bahwa Allah SWT sangat mencintai orang yang beramal di 10 hari terakhir. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya, memang hadisnya sahih. Kemudian apa? Sahabat tanya, apa lebih baik daripada jihad fisabilillah? Oh ya, lebih baik daripada jihad fisabilillah kecuali orang yang jihad fisabilillah dan pulang dengan nama. Nah, gitu. Tapi intinya ada hadis sahih yang memotivasi kita banyak berbuat baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada dan sahih. Tapi kalau dibanding kemudian lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, wah itu terlalu itu. Di situ ada Lailatul Qadar. Enggak banding. Tapi memang demikian namanya hadis tahrid wa tasyyi', hadis motivasi. Sama dengan siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya. 1 kali Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Nek ping 3 berarti padha karo khatam Qur'an. Apa terus wah nek ngono wis maca kula wae ping 3 beres wis. Enggak gitu lah. Tetap pahalanya lebih besar orang yang khatam Quran, tapi ini motivasi namanya. Oleh karena itu memang baik 10 hari pertama Dzulhijjah memang baik. Ada juga yang mengatakan hari pertama doanya ini, hari kedua doanya ini, hari ketiga doanya ini, hari keempat dungo puai monggo, silakan bahasa apa saja silakan, tapi ojo ngaku ini nek ngene nek gak ngene gak, jangan. Tidak ada tuntunan Rasulullah SAW sampai hari ini, saya tidak tahu bahwa ada kekhususan hari ini doanya ini, saya belum pernah membaca satu hadis pun tentang itu. Bahkan ada disebutkan doanya begini dari apa, entah dari Rasulullah atau siapa, pokoknya katanya dari kitab hadis itu. Enggak, saya mencari enggak ketemu, dan redaksinya pasti bukan hadis. Saya sudah merasa, saya dulu di Al-Azhar kulit apa, Fakultas Sastra Arab, fakultas yang sangat berat, ada naqdun nusus, kritik sastra itu, kita, saya alhamdulillah terasa iki bahasa nih nabi atau bahasa sahabat atau bahasa awam, apalagi kalau Quran sangat terasa, ada dzauq lughawinya, ada. Jadi sebenarnya kalau ahli sastra itu niti hadis enggak susah, dirasakan redaksinya saja terasa. Tetapi kalau saya enggak berani gitu ya, tentu saya cek melalui perawi-perawinya, melalui takhrij hadisnya. Tetapi terus terang tidak ada hadis tentang itu. Yang ada adalah hadis tentang sunnahnya puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jelas itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 memang disunahkan puasa. Selama ini yang kita kenal puasa satu hari Arafah saja. Oke, enggak apa-apa. Wong enggak poso ya enggak apa-apa. Tapi memang ada. Jadi kalau pengen mau puasa monggo. Tapi nek sing jek duwe utang, enggak usah kakean pola. Nyaur sik. Wis ini sudah doktrin. Jadi ada yang kemudian, Ustaz saya ingin sekali puasa Dzulhijjah tapi gimana saya masih punya hutang. Saya muni-muni lanang, bayangkan. Lanang, mau namanya lanang kok. Saya masih punya hutang, berarti saya enggak kakek ngomong, sampean wajib kodok dulu, saya gitu aja. Apalagi kalau perempuan kan pasti punya hutang, hutangnya syar'i. Masuk laki-laki juga syar'i juga nih, mungkin sakit atau gimana. Tapi sahur dulu, baru nanti puasa sunnah. Toh ini kesempatan kan untuk nyaur. Satu hari apa, tanggal 1 sampai tanggal 8 puasa sunnah, puasa nyaur utang, kemudian tanggal 9 nya kan puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah itu pahalanya sama dengan puasa diampuni dosanya 1 tahun, bahkan dalam hadis lain 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Tapi ya jangan lalu dimaknai wah nek ngono poso ae mari ngono ya sak enake wong wis Singapura. Ndak, ini namanya hadis motivatif, hadis tahrid, hadis tasyyi, hadis apa, memotivasi kita untuk berpuasa. Pahalanya besar beneran, tapi bukan berarti wis nek mari poso ngene wis oleh wis gak usah anu wis dosa gak apa-apa wis Singapura. Mingko padha karo salat jamaah pahalane 27 derajat. Nek ngono 27 dinongkas gak usah salat kan gitu kan? Kan kacau nek ngono jalane pemahaman agama kita. Ndak gitu nah. Jadi
Makanya saya kurang senang kalau ditanya tentang apa fadilahnya ini, apa fadilahnya itu, kurang senang menjawab. Mengapa? Khawatir saya disalah maknai, disalah artikan, disalah gunakan. Terus pokoknya nek ngamal ya ngamal, ibadah-ibadah lillahi ta'ala pasti berpahala. Toh besaran pahala bukan tergantung hari apa, jam berapa, tapi tergantung niatnya, ikhlasnya. Memang puasa Arafah pahalanya besar, sama diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi ini hati tidak ikhlas juga beda kan. Jadi sekali lagi, tidak ada amalan khusus di bulan Dzulhijjah kecuali puasa Dzulhijjah di tanggal 1-8, kemudian tanggal 9 puasa Arafah. Ada di kitab-kitab fikih namanya puasa Tasu'a, tapi ini sunnah hamiyah namanya. Rasulullah SAW belum pernah berpuasa tanggal 9, tapi beliau berniat ingin puasa tanggal 9 tahun depan, tapi ternyata beliau wafat pada bulan Maulud sehingga tidak sempat berpuasa tanggal 9. Tapi oleh para ulama disebut sebagai sunnah juga, sunnah Nabi, karena sudah merupakan keinginan Nabi SAW, maka disebut hamiyah, sunnah hamiyah. Hami itu keinginan, sunnah keinginan Nabi. Kalau ada yang menyebut puasa Tasu'a boleh. Kok Tasu'a sih? Bukan, mohon maaf, saya salah. Tarwiyah, kalau yang Tasu'a itu Asyura gandengane, itu yang hamiyah. Ini tidak tarwiyah. Ada yang puas menyebutnya puasa tarwiyah, yaitu puasa ketika umat Islam mau ke Arafah, mampir ke Mina. Ada jamaah haji yang tarwiyahan atau tanazul namanya, itu nginep dulu di Mina sebelum ke Arafah. Nah itu puasa tarwiyah, disebut puasa tarwiyah. Oke, dinamakan apapun, memang disunahkan puasa. Puasa tanggal 8 namanya puasa tarwiyah. Jadi yang khusus di bulan Dzulhijjah adalah puasa Dzulhijjah, puasa Arafah, kemudian nanti berkurban. Berkurban boleh mulai tanggal 10, 11, 12 menurut jumhur, kemudian menurut Imam Syafi'i tanggal 13. Jadi kalau penjenengan tanggal 10 belum bisa menyembelih, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Begitu juga takbir. Di sini juga saya harapkan takbir. Takbir itu disunahkan selama hari nahar dan hari tasyrik. Selama jamaah haji masih di Mina, maka masih hari raya haji itu dianjurkan takbir. Umumnya ditaruh sesudah sholat. Sebagian masjid yang pakai pujian digunakan untuk pujian. Takbir yang itu loh, takbir untuk hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Dianjurkan mulai malam Kamis maksud saya. Kamis pagi, malam Jumat, Jumat pagi, malam Sabtu, Sabtu pagi, malam Ahad, Ahad pagi sampai asarnya Ahad. Begitu asar Ahad sudah selesai, itu hari tasyrik, jamaah haji dari Mina sudah nafar tsani, sudah pulang, Mina sudah sepi, dan itu sudah tidak disunahkan takbir lagi. Loh, kalau takbir apa tidak boleh? Memang tidak ada larangan. Khawatir saya diarani ini miring. Nenek gak riyo, gak apa pers, ngono takbir apa gak, ini syiar. Sebenarnya sesungguhnya boleh takbir kapanpun, boleh, sekali lagi boleh, memang gak ada larangan. Tapi ini kan syiar. Kalau terlalu sering dipakai ya nanti akan apa? Tambar. Jadi dipakai hanya untuk hari raya Idul Fitri satu malam plus sebelum sholat Id, dan untuk hari raya Idul Adha empat malam empat hari. Jadi dianjurkan takbir sebagaimana lazimnya takbir hari raya itu, di sesudah sholat juga digunakan takbir itu. Itu tuntunannya. Baik, berikutnya saya persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Profesor, sebelumnya hak ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Karena kejadian yang sebenarnya. Ya. Ada seorang dokter, beliaunya juga seorang dosen ustada di salah satu perguruan tinggi di Surabaya sini. Kebetulan berdomisil di Madura. Kejadian ini awal 2013. Ya. Lalu terjadi kecelakaan di daerah Bangkalan. Karena beliaunya ini orang Madura.
Saya sendiri juga orang Madura, Prof. Nah, dengan adanya kejadian kecelakaan itu, karena beliaunya sendirian, lalu menelpon kepada saya. Maaf, karena di daerah Madura itu kan rawan dengan adanya nanti terjadi keributan. Alhamdulillah, saya yang menangani sampai ke UGD. Sampai selesai penyelesaian pembayaran penggantian kepada yang korban. Nah, setelah itu, beliaunya ini kalau ada permasalahan yang dianggap itu penting, SMS pada saya. Tolong singkat. Nah, cara yang SMS-SMS ini, apakah ini disebut selingkuh gitu loh, Ustaz? Karena ada orang yang mengatakan hanya tahu ceritanya saja lalu itu disebut selingkuh. Saya pernah berselingkuh, padahal ini ada hubungan keluarga dengan beliaunya itu saya. Mohon maaf, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang selingkuh itu bertingkat-tingkat. Ada selingkuh kelas SD, ada selingkuh kelas SMP, ada selingkuh kelas STTA, dan perguruan tinggi ada kelas doktor. Yang jelas segala alat komunikasi bisa menjadi alat selingkuh. Tetapi selingkuh yang sebenarnya, yang berdosa dan kemudian mengacau rumah tangga, adalah selingkuh yang sampai pada hubungan, ya bukan hubungan badan ya, pokoknya hubungan komunikasi langsung, kemudian bercinta-cintaan, bermesraan. Tapi sekali lagi, soal istilah selingkuh memang bisa dimulai dengan alat komunikasi, bisa dimulai. Tetapi apakah selingkuh sesungguhnya atau tidak, wallahualam, itu tergantung orang masing-masing. Wong komunikasi itu juga sekarang kayak begini maraknya, bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan, tergantung kita dalam memperlakukan alat komunikasi itu dan persepsi orang terhadap perilaku kita. Tapi sesungguhnya yang selingkuh sebenarnya adalah orang yang sudah berkomunikasi langsung, berduaan, kemudian ya seperti lazimnya kita sebut itu sebagai selingkuh. Tapi kalau seperti ini ya belum bisa disebut selingkuh. Belum bisa disebut. Kalau disebut selingkuh, lah aku selingkuh pirang-pirang. Dan saya itu menjawab pertanyaan ibu-ibu itu, aduh banyak sekali. Dan sering nama itu sampai apa sing ki jeniki wong di apal bisa. Tapi ya tentu niat kita bagaimana, kemudian aplikasinya bagaimana. Apalagi jika kemudian komunikasinya langsung, misalnya mau konsultasi ke sini, kemudian berhadapan hanya dua orang, merepot juga itu. Kalau saya sudahlah, lillahi ta'ala, saya serahkan kepada Allah SWT. Orang menilai terserah. Saya yang jelas tidak menggarai, tidak menjarak, saya tidak minta dinilai buruk. Tapi kalau mereka menilai buruk, ya urusan mereka. Gitu aja. Yeah. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka. Profesor, saya ingin diberi penjelasan makna dari bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, itu maksudnya seperti apa? Oh ya, gitu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau yang dimaksud an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis ya. Jadi itu bukan hadis. Artinya itu statement yang mengambil ruhnya Islam. Memang dalam Islam ya betul, orang yang berwudu bersih, orang yang mandi bersih. Jadi Islam mengajarkan kebersihan, ya. Orang yang tidak bersih tentu imannya tentu diragukan, iya. Tapi itu bukan hadis an-nadzafa minal iman yang menjadi slogan para apa di beberapa daerah, sama dengan hubbul watan minal iman, itu juga jelas bukan hadis. Tetapi benar esensinya bahwa kebersihan merupakan cermin keimanan seorang. Artinya orang yang beriman harusnya bersih, tapi bersihnya lahir dan batin. An-nadzafa ini bersihnya lahir dan batin. Bahkan secara kelakar sering saya gunakan, orang yang beriman kalau makan juga harus bersih. Iya, makan tuh pemenang prasmanan itu ngambil sendiri kan, harus habis. Ndak habis berarti dia mubadir. Ndak mubadir koncone dulure setan. Jadi istilahnya bahwa orang yang beriman pasti berperilaku bersih, karena orang yang beriman yang dilaksanakan imannya adalah tentu sering berwudu, kemudian mandi, kemudian apa, gosok gigi atau siwakan,
kemudian sesuci, tempat sholat suci. Kalau bahkan kalau rumah saya seluruhnya bisa digunakan untuk sholat, ya seluruhnya, karena memang saya berharap semua umat Islam itu jangan pernah mentoleransi barang najis, jangan pernah memakai pakaian najis. Saya kemanapun juga siap sholat dimanapun dan kapanpun, karena yang saya pakai haruslah suci. Itu maksudnya an-nadhafah minal iman, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif. Ada ya, dua pertanyaan. Yang pertama, tolong jelaskan dalil Quran atau hadis yang mengatakan kalau sholat itu kalau pakai celana atau sarung ditinggikan sampai di atas kemiren mata kaki. Yang kedua, tentang sholat jamaah di masjid yang tingkat seperti di masjid YN itu kan yang atas sampai gak kelihatan imam atau makmum yang di bawah, itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang ada banyak hadis sahih bahwa kalau kita berpakaian jangan sampai jatuh di bawah mata kaki. Bahkan ada yang menyatakan, hadis yang menyatakan bahwa sholat, orang yang sholat kalau pakaiannya sampai kelembreh, isbal namanya, isbal itu kelembreh, maka sholatnya tidak diterima. Ada hadis yang begitu dan hadisnya sahih. Tetapi tidak bisa hadis ini difahami hanya itu. Hadis lain banyak sekali yang semakna itu, kemudian para ulama sampailah pada kesimpulan, memang ada tetap ada dua pendapat. Yang pertama, mengharamkan pakaian yang melewati, yang ada di apa, lewat bawah mata kaki, menyatakan sholatnya tidak sah orang yang sholatnya pakai pakaian di bawah mata kaki. Ini yang namanya tekstualis. Yang memahami demikian jumlahnya memang tidak banyak, tapi rodok kereng, memang kereng dan keren. Oh, ya, di mana-mana menyampaikan begitu. Tapi yang saya baca mayoritas ulama menyatakan itu kalaupun disebut larangan, yang memang larangan, itu hukumnya makruh. Itu pun kalau ada patoronnya, ada khuyalanya, ada sombongnya. Kalau sombong bukan makruh aja, pakaiannya makruh tapi sombongnya haram. Memang ada hadisnya itu, banyak hadis dikaitkan dengan patoron, dengan sikap sombong, dengan sikap congkak. Itu yang menyebabkan dilarang, itu yang menyebabkan sholatnya tidak diterima karena congkaknya. Tapi ini sering tidak dipakai oleh kelompok tekstualis karena hadisnya memang terpisah. Tapi sekali lagi mayoritas ulama menyampaikan bahwa hukum memakai pakaian di bawah polok, di bawah mata kaki itu kalau tidak sombong, kalau tidak congkak, maka ada dua, imma mubah boleh asal tidak kotor ya, asal bisa menjaga kebersihannya, atau makruh. Mayoritas ulama seperti itu. Dan sholat yang memakai seperti itu tetap diterima sholatnya, asal sholatnya juga sesuai dengan rukunnya. Coba penyinan bayangkan, andai kata hadis itu diterapkan seperti tekstualis tadi, wong piro sih gak diterima sholatnya? Orang berapa yang haram bedino? Masa gara-gara seperti itu? Ini lihat saya ini, jubah saya ini, nutup mata kaki. Saya tapi sungguh bagi saya adalah soal kepantasan. Aku nak gak ingin ini, ya gak pantas nih. Ya terus lah, gak celana bareng cingkrang, mohon maaf. Ini soal berhias, soal kepantasan. Dan kepantasan terkait dengan kebiasaan setempat. Jadi pemahamannya pemahaman kontekstual, dan ini mayoritas ulama menyatakan demikian. Memang penjenengan akan mendapatkan postingan banyak sekali. Yang aktif memposting di sosial media memang kelompok itu. Kelompok sing ngono kuwi. Enggak apa-apa, sekali lagi mereka benar kok. Mereka benar. Tapi tekstualis. Tapi jangan lalu menyalahkan yang tidak sama. Yang tidak sama punya argumentasi yang berbeda, dan justru mayoritas. Penyanyi bisa melihat kok di seluruh dunia, kalau haji wis
penjelasan pirsa ini, akeh sing yang ngisor polok apa sing dhuwur? Mesti banyak yang di bawah polok karena soal kepatasan dan sekali lagi asal bisa menjaga tidak najis, tidak kena apa? Kotoran dan juga tidak sombong terutama itu. Nggih. Tadi yang kedua apa ya? Oh. Soal jamaah enggak kelihatan. Ya di Mekah banyak yang enggak kelihatan itu. Intinya beginilah, pokoknya masih kalau dalam satu bangunan, masih dalam satu bangunan, walaupun pintunya tidak langsung di depan, pintunya balik ke belakang, boleh, pokoknya asal masih ada jalan tembus. Dan tidak mungkin, kalau jalan tembus tidak mungkin. Ya apa yang mungkin kalau jalan tembus, kan? Ini ada yang memahami, pokoknya harus ada di depan, kutukil isoke itu emang, oke lah itu zaman dulu. Sekarang coba lihat aja Al-Akbar ini, di bagian sana tidak bisa kelihatan, mungkin kelihatan makmumnya. Tapi ginilah, asal masih dalam satu bangunan, sah, walaupun tidak kelihatan. Kalau di luar bangunan, kalau dalam kitab-kitab fikih disebut maksimal 300 dirok. 300 dirok itu 150 meter. Jadi kalau penyelam sholat jaraknya masih 100, di bawah 150 meter di luar masjid, masih sah, asal masih bisa sambung. Kok omai, apa, rumah sendiri, bangunan sendiri, diliwati kali, ya, kemudian jaraknya memang hanya 100 meter, ya tidak sah itu. Ya, jadi sekali lagi kalaupun tidak bisa melihat langsung imam atau makmum sekitarnya, maka asal masih ada jalan tembus masih sah, dan pasti ada jalan tembus kan. Nggih. Seperti Masjid Sidoarjo itu punya lihat nanti di depannya tertutup semua, kalau jalan tembusnya lewat belakang. Nggih. Baik, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Yati Mulono. Saya mau menanyakan Yati dua hal, Prof. Silakan. Yang pertama, dari keluarga saya ada dua orang pintar dalam tanda kutip yang menyebutkan bahwa keluarga saya itu mendapatkan sepoto. Sepoto itu apa ya? Sepoto dari leluhur. Sepoto dari leluhur. Apakah mungkin itu terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan keluarga saya, mulai dari orang tua saya? Atau yang sebenarnya terjadi adalah sudah tertulis di buku kita masing-masing. Saya mohon penjelasan. Yang kedua, berapa minggu yang lalu saya sholat maghrib di belakang, kemudian ada anak kecil itu yang menangis di depan saya. Mungkin dia mencari ibunya. Anaknya masih umur 3 tahun. Dia menangis sampai luar biasa, sampai muntah-muntah di karpet, sampai pembatas itu jatuh, Prof. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya tetap terus sholat. Tapi sebetulnya sebaiknya bagaimana? Apa saya menolong anak kecil itu? Saya menunggu ibunya itu kok enggak cepat-cepat ke depan? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ada beberapa hadis banyak ya yang menyebutkan bahwa doa orang tua itu sangat mujarab untuk anak. Doa yang baik maupun doa yang buruk, tetapi tetap terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal orang tua tidak ridho lalu anak lalu kena sumpah atau kena sepoto atau kena apa kualat, itu tidak. Misal orang tuanya jelas suka apa ke dukun misalnya, lalu anaknya ngelarang misalnya, ngelarang dengan baik-baik. Oh, kone pancet muning ngene gak selamat kan sak turunanmu. Ada orang yang kelibatan begitu, memang ada. Allah SWT maha adil. Iya, memang ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terkait dengan ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah juga terkait dengan murkanya kedua orang tua dalam batas sesuai dengan syariat. Kalau orang tua melanggar syariat, tentu ada banyak kisah yang menyatakan bahwa kita boleh melawan, bahkan wasohibu ma fi dunya ma'rufa, kita harus tetap berbuat baik tapi tidak boleh taat pada perilaku yang menyimpang dari syariat itu. Artinya kemungkinan sepoto, kemungkinan kualat, kemungkinan kena sumpah ada, Bu. Ada memang, tapi tidak boleh lalu kita lalu apa menjadikan itu sebagai momok hidup. Dan mestinya orang yang bijak tidak akan mengatakan itu. Misalnya, oh sampean urip sampean kok ngene, berarti kemudian kena sepotong. Tidak boleh gitu. Itu garai minder water, membuat orang lalu
ya was-was terus. Jadi penyenang enggak usah. Memang soal kemungkinan doa orang tua tembus itu iya, tapi sekali lagi itu harus syar'i, harus sesuai dengan syariat, dan dalam Islam tidak ada dosa keturunan. Jadi kalau yang dimarahi anaknya, ya anaknya enggak usah, putunya juga enggak kena. Enggak akan hukum Allah SWT tidak mengizinkan kezaliman seperti itu. Jadi penyenang enggak usah apa? Percaya seperti itu. Tapi kalau misalnya penyenang kadung diomongi gitu, diberitahu gitu, lalu ragu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, doakan mbah-mbah penyenangan, mbah-mbah yang kemungkinan dungak nilai itu, doakan baik supaya betapapun Allah SWT yang bertindak nanti, bertindak baik untuk penyenangan. Yang kedua, memang ya gini loh, Rasulullah SAW memang sering ngajak cucunya ke masjid, dan bahkan Rasulullah SAW ketika sujud ditumpai sampai lama sujudnya itu iya. Kemudian sahabat akan mengambil oleh Rasulullah, tidak boleh, jangan. Artinya itu boleh, tapi kemudian lalu dijadikan dasar oleh orang sekarang ngejak anak, janganlah. Anak sekarang dengan zaman Sayyidina Hasan Husain tentu berbeda. Kalau masih belum bisa mengendalikan anak, janganlah anak diajak ke masjid. Tapi kalau anak rame, ya harus dikendalikan. Kalau misalnya anak rame ganggu orang, penjenengan terpaksa batalkan sholat untuk menyelamatkan orang-orang banyak agar sholatnya khusyuk, boleh. Tapi mestinya yang paling bertanggung jawab adalah yang ngajak, bu, ibunya atau kakaknya atau ayahnya yang ngajak, itu yang bertanggung jawab, harus membatalkan sholat demi supaya sekian banyak orang tidak terganggu kekhusyuan sholatnya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan.